Oke. Tadi kan ketemu sosok Ibu Risma langsung. Gimana perasaannya? Aku tadinya awalnya mikirnya galak banget Ibu Risma. Dan hari ini selama beberapa jam di sini sangat terkaget-kaget, terkagum-kagum dan banyak banget belajar bahwa dengan anggaran kota Surabaya yang sekian jauh ya dari APBD DKI Jakarta, tapi bisa melakukan banyak sekali hal, terutama dengan kerjasama dan juga ketegasan dari pemimpin serta para SKPD di kota Surabaya ini. Semoga bisa yang baik-baik nih, kita tadi udah aku ambil catat-catat okay. Ini supaya bisa kita perjuangkan juga di kota Jakarta, seperti tadi pelayanan-pelayanan, promosinya, terus juga online sistemnya, semuanya itu luar biasa. Baik. Tadi kan banjir sempat disinggung. Seperti apa memang? Ya sebetulnya ini kalau dibilang sistem, terus sistem itu tidak akan jalan ketika human resource-nya tidak jalan gitu. Jadi dalam arti kalau sistem semua, ya sekarang kita bawa sistem ini ke daerah manapun gitu, itu copy paste bisa, tapi dijalankan atau enggak. Okay. Terus juga maintenance-nya bagaimana dan lain-lain, seperti pompa, drainase dan lain-lain. Itu kan di Jakarta juga kita juga punya, tapi masalahnya jalan atau enggaknya kan. Baik. Gitu. Nah, pengawasannya itu penting sekali. Okay. Tadi kan ketemu sosok Ibu Risma langsung. Gimana perasaannya? Aku tadinya awalnya mikirnya galak banget Ibu Risma, tapi enggak ya, orangnya sangat baik gitu. Cuma memang orangnya tegas. Tegas. Itu itulah sosok pemimpin yang tegas dan berani yang kita butuhkan di Indonesia. Oke, tadi sempat selfie juga sama Bu Risma. Iya, karena itu aku dari di Jakarta, aku kayak seneng banget ketika fraksi PDI Perjuangan bilang, oh kita mau bongkar ke Surabaya, terus udah gitu kemananya, ke wali kota. Nah kemarin sempat kunjungan komisi juga ke sini, tapi Bu Risma-nya lagi ada di Rusia yang nggak salah. Betul. Pokoknya di luar negeri, karena menerima penghargaan. Nah, baik. Di sini, pas hari ini, pas jadwalnya ada Bu Risma-nya, aku kayak, aku seneng banget. Oke, kalau gitu. Oke, makasih.